Ayo begini Cherry. Punya lah besar guys. Guys, ikut lalu mana ni? Pokok ni pun dah tinggi, ni kan pula rumah ni. Betul tak? Betul. Sejuk ada buah je. Wah. Sejuk. Ini namanya nikmat. Selepas kau berpeluh-peluh kau cari. Hai. Sejuk ada buah kan? Kita stop kejap, kita rest kejap. Sebab tadi kita dah berpeluh-peluh, air kita orang bawa pun dah habis. So sebenarnya aku nasihatkan siapa di atas sini, korang janganlah pakai baju tebal-tebal. Korang pakai baju yang serap peluh. Sebab kat sini honestly kita akan senang berpeluh. Sebab kita berpusat satu jalan ni kan. Jalan dia besar, banyak tempat. Banyak tempat yang korang nak lawat. Banyak rumah-rumah yang menarik untuk korang tengok. Jangan pelik bunyi ketuk-ketuk sebab tengah bertukar kat sebelah. Banyak tempat-tempat menarik. Lepas tu banyak rumah-rumah yang unik. Mesti orang Semenanjung memang akan rasa kagum lah tengok. And bawa air. Kalau air korang dah habis, korang stop kat sini. Akan ada kedai kat sini lah korang jalan nanti. Yang ada kedai kat sini, beli air. Korang kena pastikan korang sentiasa hydrate. Di mana kita jalan, sama jalan. Tengok ada beberapa rumah lagi. Lepas tu kita akan tengok show. Lepas kita tengok show, kita akan makan. Kita dah selesai rehat. Sekarang kita akan perjalanan. Jom kita. Next adalah rumah Melanau. Tapi rumah Melanau tengah under, diorang tengah nak betulkan rumah Melanau. So kita teruskan ke tempat lain. Next, Sago Hut. Jom. Hello. Hai. Kita memproses sagu dari pokok dia. Ha tu pokok dia kita tebangkan pokok dia. Rumbia. Lepas ditebang, kupaskan kulit dan diambilkan tepung dia tadi. Lepas tu dah diperah buang, ambil tepung dia ada mendap dan buat lempeng, buat tebaloi, dan buat keropok leko dan buat keropok leko. Ha. Dan dari tepung ni buat sagu, makanan ruji suku kaum Melanau. Dia tak makan nasi. Kalau nak beli lempeng, beli sagu, kita ada jual. Ini pecah dengan pisang. Oh, makan macam tu sedap. Dia kalau dekat dalam ni, dia ada letak apa, gula apung lah. Kat sini ada gula. Ada gula. Letak gula apung. Allah. Sagu pancake. Rasa? Lazat. Lazat. Let's go. Nak ke mana? Ke rumah Melayu. Melayu pula. Sana. Jom. Thank you. Bye bye. Salam. Bye bye. Ada di rumah Melayu dan apa yang korang tengok sekarang ini adalah pelamin guys. So ini kasih cik. Saya tadi rumah Melayu, kita dah menari-nari tadi. So sekarang kita menuju di
rumah sini. Jom guys. Bye. So okay. Bye-bye. Okay, sekarang kita dah settle. Kita menuju ke tempat persembahan. Jom. Dah lama. Lagi nampak. Kita sekarang ada dalam Dewan Theater Show. Kita nak tengok show kejap lagi. Siapa paksa aku naik pentas? Aim! Mana Aim sana ni? Aku bersepah tadi, aku tak tahu. Tapi, tengok. Seronok. Kan? Seronok, pasal ada lawak. Lepas tu kita boleh tengok tarian dengan tradisi kita. Tapi, part best tadi, part sumpit-menyumpit tadi, aku boleh tersyok tengok. Aku tak tekan record. Tak tekan record, guys. Nampaklah korang tengok, so korang kena atas sini lah. Tengok. Betul. Dan rasai pengalaman tu sendiri. Yes. Korang nak tahu apa kita nak makan, korang kena tunggu. Okay, so makanan semua dah sampai. So kita ada nasi 3, ikan asam pedas rawak, labu, ayam bangso, umai, laksa Sarawak. So, jom kita makan. Asam pedas Sarawak. Aku tolonglah. Okay. Sedap. Macam dekat Semenanjung. Dia punya asam pedas dia lebih merah dan pekat. So, yang ini untuk macam aku, dia okey lah. Dia tak terlalu pedas. Ya ke? Umai. Ikan apa, Jod? Masa ikan apa? Umai ni dia rasa masa-masa limau. Memang limau. Halia. Cili. Cuka sikit. Dia tak masak. Macam singgang ke? Dia tak masak. Kalau singgang masak. Rebus ni. Ni dia tak masak. Dia masa-masa limau. Tapi sedap. Masa fresh. Ayam panso. Sedap. Labu. Air tulang. Ui, manis ni labu dia sedap. Sebenarnya semua makanan Sarawak aku okey, kecuali laksa Sarawak sebab rasa herba dia kuat kot. Tapi atas desakan kawan-kawan saya ni,
saya makan dessert. Bismillah. Eh, jap. Letak tu sambal dia. Saya letak sambal? Eh, jap. Kacau. Kacau lah. Astaghfirullahaladzim. Ya, situ. Saya letak limau sikit. Saya tahu setelah sekian lama kan, berubah tekak ni boleh pula makan lasa Sarawak. Dia bukan tak sedap lasa Sarawak ni, cuma aku je lah. Aku rasa aku seorang je sebab dia punya rempah tu pekat. Dia dah kebuang. Macam mana? Sedap. Okay. Alhamdulillah. Eh, okey pula ni. Sedap. Okey pula. Biasa aku tak boleh makan. Yang lain-lain tempat ni. Yang lain-lain rasa. Dia macam kari. Boleh lah. Oh, yang ni kita dah kenyang. So, sekarang kita nak gerak balik. Rehat. Lepas tu kita plan. Nak pergi mana. Jom. Selamat malam guys. Okay, sekarang kita berada di top spot yang mana ada banyak macam-macam ada kedai makan kat sini. Kita nak pergi dekat Muslim Seafood. So, jom. Jadi lepas kita orang balik daripada kampung budaya, masing-masing terus pingsan, penat. So, kalau nak tahu apa kita makan malam ni, stay tuned. Hai, kita dah. Bantuan lighting. Okay, kita ada ikan kerapu. Masak mango. Ikan kerapu masak mango. Kita ada sotong goreng tepung. Kita ada ayam pansuh yang mana di dalam buluh ya. Tadi tidak di dalam buluh. Lepas tu kita ada sayur midin. Sayur midin yang mana kawan aku cakap sayur ni hanya ada di Sarawak sahaja. Okay, dan kita ada favourite aku. Sweet corn soup. Sweet corn soup. Air longan plus air mata kucing. Ni dah minum sikit ayam ni. Limau. Lepas tu ni air limau suap. Mari makan. Kucing. Alhamdulillah, mari pulang. Good morning guys. Day 3. Kita nak pergi jalan cari breakfast. Mi kolok. Semua ready? Yeah! Let's go! Okay guys, makanan dah dapat. Aku punya mi kolok dan mi kolok special tendon. Okay, yang ni? Mi kolok biasa. Mi sapi biasa. Ni? Sama-sama, mi special. Ni sama dengan aku. Mi special. Air, ini adalah teh sipeng. Aku special. Ni teh daripada gula apam. Kawan aku suruh try teh sipeng. Ni teh ais. Budak ni. Milo. Okay, mari kita makan. Oh, mi ni dia buat sendiri eh? Homemade lah. Mi ni homemade tau. So, jom kita makan. Bismillah. So, orang cakap cara dia, korang dengar ke tak? Cara dia, bukan kita tuang semua sup ke dalam ni tau. Ambil sikit-sikit, taruh. Lepas tu kalau nak tambah sambal, boleh tambah sambal. Dan daun. Dah. Okay. Kau makan, suruh sup sikit, makan. Wow. Ya, terbaik. Terbaik. Sedap, sebab cara makan ni unik eh. Dulu, aku ingat campur je. Aku ingat macam misuk biasa campur. Okay. Uniknya rasa. Unik. Dia macam teh ais tapi
Rasa dia lagi sedap. Ah, Daniel nak lalu. Rasa unik sebab dia guna gula apong. Mari makan. Alhamdulillah kita dah settle makan. Tadi kita makan dekat Mi Kolok Haji Saleh. Dah lama tempat ni, bertahun. Daripada kawan aku kecil sampai dah besar sekarang, masih ramai lagi orang yang datang. Perusahaan ni diuruskan oleh adik-beradik diorang. Kira perusahaan keluarga lah. Memang sedap, korang wajib try. Okay, sekarang kita orang dah sampai dekat Borneo Culture Museum. Ni museum yang baru. So kita orang nak masuk. Jom. Lah besar guys. Tengok detailing yang ada kat situ guys. Okay, so sekarang aku tinggal seorang-seorang sebab kawan-kawan aku semua dah keluar. So kita boleh baca, tengok sejarah kat sini. Jom kita cari. Jom cari. Cari. Dia buat tempat ni fun untuk kanak-kanak juga.